Asik. Wah, gila. Pembagiannya pas ya suara mereka. Habisin guys. Ini aku yakin kalau ada markahnya kelihatan, markahnya juga tinggi nih guys. Asal jangan pernah engkau khianati, berjanji padaku, percaya selalu. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Indo React. Lanjut lagi guys ya. Tadi kalau kita sudah lihat persembahan Aisyah Reno yang sendirian membawa lagu Fallin ya, kali ini kita lanjutkan lagi lihat persembahannya bersama Jacqueline Victor. Ini duet ya, ini sama-sama power ini. Kalau Jacqueline Victor dengan Aisyah Reno dipasangkan kayak gini, luar biasa guys, suaranya gila. Sama-sama power, sama-sama mantap ya. Tone suara mereka juga beda-beda semua, punya karakter semua ya. Mereka bawa lagu apa ini ya? Kemarin tuh aku lupa judulnya, tapi aku tahu lagunya guys. Kita akan lihat ya, persembahannya ini memang mantap banget guys. Aku juga sudah lihat kemarin tuh, cuma banyak yang mau aku omongin ya, banyak mau aku komentarin, karena gila luar biasa persembahannya ya. So, langsung aja kita lihat ya persembahan dari Aisyah Reno bersama Jacqueline Victor yang satu ini. Yuk. Indo 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 Riek. Lagu Semua Jadi Satu daripada Tiga Diva. Semua Kaya Jadi Satu ya, Tiga Diva. Oke. Okay. Untuk panelis yang seterusnya, this is Aisyah Reno. Dengan Jacqueline Victor memang lagu-lagu diva kayak gini. Jacqueline Victor itunya ya. Jagonya. Kenangan manis bersama sahabat-sahabat big stage. Is apabila kita orang support each other masa dekat backstage, whenever kita orang turun backstage, tak kisahlah kita dapat markah rendah ke markah tinggi, dia orang silakan tepuk kita. Walaupun apa yang terjadi, siapa yang tersingkir ke, kita orang still macam sama-sama. Lia Aziz. So, Lia Aziz ni padahal yang kita ada bersama kawan-kawan big stage. Itu yang saya rasa one of the kenangan manis yang saya rasa saya takkan dapat lagi dekat program-program luar yang saya akan insyaAllah macam jalani. Waktu dia bawa lagu Menawan Solo. You guys are perfectly amazing friends of mine yang memahami jatuh bangun kita sebagai kawan. So, tak tahu boleh dapat ke tak ni. Iyalah, dua bulan mereka sama-sama pasti dekat lah ya, pasti rapat mereka. Semua Jadi Satu. Ini judulnya guys, aku lupa judulnya. Suaranya Jacqueline Victor ini ya, tone-nya itu ciri khas banget. Cuma lagu satu sama lagu kedua itu Aisyah Reno di final ini mirip-mirip ya guys ya. Jazzy-jazzy, blues-blues. Ini makanan Jacqueline Victor, lagu-lagu kayak gitu. Asik. Harmonisasi. Percintaan
susah aja kritik terjalannya, kostumnya itu guys, ngeri, ngeri jatuh aja. Hai. Enak banget lagi. Keren ya ini apa pembagian suara mereka, harmonisasinya gila. Sama kayak Erika Paujin kemarin guys, pembagian suaranya bagus. Ini juga mantap. 50-50 mereka, nggak ada yang lebih. Gila, banyak mainin nada tinggi mereka. Asik. Gila. Pembagiannya pas ya suara mereka. Bagus ini guys. Ini aku yakin kalau ada markahnya kelihatan, markahnya juga tinggi nih guys. Mantap, mantap. Ini power ini guys. Persembahannya power. Jacqueline Victor sama Aisyah Retno sama-sama pas guys pembagian suaranya. Jadi nggak ada yang lebih. Itu bagus itu guys. Masih baik tak tergulung. Bye sayang. Gisa aku. Aisyah. Wow. Okay, kita dengarkan siapa? Kita nak dengar daripada Aina Abdul. Oh, Aina Abdul yang komen. Kita dengar. Hello, Aisyah. Hello, Kak Aina. I don't know what to say. You sangat all out malam ni. You're yeah. not... Iyalah final, dua-dua persembahannya all out semua. Kayaknya semua peserta all out guys di final. That is why I really really love you and appreciate all your effort. Okay, and first, korang compliment each other, which I like. Ya betul. It's like two sisters singing sama. Together, but that woman empowerment is so strong on stage and I love it. Betul. And best, awak tak lupa audience awak. You ask everyone ya, to betul, sing along. Audiensnya enggak. You ask your fans to sing along, and we love and. Udah kayak konser ya. Good luck for tonight. If anything, my dear Aisyah, please know that menang atau kalah, it doesn't define your talent at all. Betul. Okay? Thank you. Menang atau kalah tidak apa namanya menggambarkan talentnya. Settle gitu. Dah persembahan Aisyah. Kalau macam tu. Juri, habis nggak ada lagi komen. Sila kuncikan marka anda. Oh iya, nggak ada lagi yang komen guys. Oke, itu persembahan kedua dari Aisyah Retno bersama Jacqueline Victor. Nah ini lagunya sebenarnya tipe-tipe genre-genrenya sama dengan lagu pertama ya guys ya, nggak begitu jauh gitu tipenya. Temponya aja yang ini lebih upbeat ya, lebih power dibanding lagu pertama. Dan ini bersama Jacqueline Victor itu yang bikin keren. Cuma yang bikin kerennya mereka berdua tuh pas gitu, pembagiannya tuh nggak ada yang melebihi satu sama lain gitu. Jadinya enak guys dengarnya guys. Ada peserta-peserta yang duet kemarin tuh ada yang lebih dominan teman duetnya daripada pesertanya sendiri. Nah itu yang kayaknya membuat nilai itu jadi atau marka itu jadi turun gitu ya. Tapi yang untuk Aisyah Retno sama Jacqueline Victor pembagiannya pas guys, keren, mantap. Mantap. Ya kita doakan lagi ya, sekali lagi kita doakan semangat terus untuk Aisyah Retno dan semoga namanya selepas di stage ini namanya semakin menaik guys dan ada single yang meledak gitu, booming gitu ya. Kita tungguin aja karena aku juga suka dengan Aisyah Retno ini guys. Bagus. So, besok insya Allah kita lanjutkan lagi melihat peserta-peserta yang lainnya di Big Stage Final ini. Jadi tungguin aja video aku selanjutnya. Dan itu aja untuk video kalian, cukup sampai di sini aja. Sampai ketemu lagi selanjutnya. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton video ini. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah subscribe ke channel ini. Dan akhir kata, peace love and respect from Indonesia. Ciao. Rasa resah bila kau tiada.
aku adalah dirimu. Jika benar itu jangan hianati, berjanji padaku. Percaya selalu, biarkan semua mereka berkata, asal jangan pernah engkau hianati.